Deklarasi Brigade 411. Deklarasi Brigade 411. Bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan yang berjuang bahu-membahu antara tentara dan rakyat, yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras untuk melawan penjajahan. Bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 telah terancam dengan penjajahan gaya baru atau neokolonialisme yang berhasil menyusup dan merubah konstitusi serta sistem politik menjadi semakin liberal sehingga rakyat mudah dibenturkan satu sama lain atau divide et impera. Penguasaan kekayaan alam melalui korporasi multinasional yang bertingkah laku seperti VOC, penetrasi budaya asing yang membentuk masyarakat menjadi individualis dan konsumtif serta mengikis keluhuran budaya bangsa, dan berbagai gangguan serta upaya yang mengancam kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa aksi damai tanggal 4 November 2016 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam bersama-sama dengan rakyat Indonesia dari lintas suku, agama, dan ras dapat melakukan aksi bersama, bersatu padu, saling mendukung yang sejatinya ditujukan untuk melawan penjajahan gaya baru yang berupaya memecah belah rakyat melalui tindakan yang mengusik rasa keadilan. Sebagai upaya memelihara momentum persatuan seluruh rakyat Indonesia serta merawat kebinekaan dan semangat kebangsaan dalam melawan penjajahan gaya baru, maka kami sepakat untuk membentuk wadah perjuangan yang diberi nama Brigade 411 Jakarta 10 November 2016. Merdeka! Acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi Pak Brigade 411. Sebelumnya pembacaan doa untuk para pahlawan sebelumnya. Pembacaan doa